Bob is good. Siapa wali dari Adam waktu menikah Siti Hawa? Soalnya ada saya dengar dosen mengatakan yang jadi walinya adalah Allah. Ada jenis-jenis pengajian yang tak menambah iman, tak mengurangi iman. Ya, Ustaz Mustafa Umar kalau gini marah. Pernah Ustaz Mustafa Umar itu marah. Jangan tanya saya. Dia tanya, apa pun tanya Ustaz? Masa dia tanya, Adam sama Hawa menikah, Pak Kuali siapa? Maharnya apa? Walinya yang menikahkan siapa? Allah SWT untuk menikahnya. Siapa walinya? Waktu itu belum ada lagi syariat. Syariat mesti ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Itu kan syariat Muhammad SAW. Syariat ini kan datang belakangan. Ikulimnya Allah bikum syariatan wa min hajah. Kenapa mesti ditetapkan syariat sekarang kepada Adam AS? Maka tak berlaku syariat bagi dia. Syariat qablana, syariat yang dulu ke kita bisa berlaku. Tapi syariat kita diterapkan ke dia. Nanti ditanya, Nabi Adam pernah tak solat subuh pakai kulut? Datang pada dosen dan menjawab, Allah sendiri yang jadi walinya. Kok bisa lulus dia jadi dosen? Ustaz, bagaimana solusinya? Ada sudah cukup umur untuk menikah, tapi tak ada modal. Pamalamnya statik, siapa yang tak sanggup puasa? Paling ini som, banyak-banyak puasa sunat. Ayo esok puasa. Insya Allah. Nafsu ada, cuma tenang kan? Tengok, ada cewek cantik mana? Mana perahu? Diam dulu, banyak-banyak puasa sunat. Mudah-mudahan Allah berikan engkau rezeki, dibukakannya pintu rezeki, kau menikah nanti. Nanti di akhir majlis kita doakan supaya diberikan kebaikan jodoh insyaAllah. Saya mau tanya, suami saya kan dapat bawa mobil baru dari kantornya. Jadi supaya tidak terjadi syirik, apa yang harus atau yang bisa dilakukan selain dari doa? Jadi bagaimana caranya kita mendidik anak sedangkan anak pergi pagi, pergi pulang sore, apakah harus dipaksakan juga les dan belajar di rumah? Membawa mobil baru dari kantornya, jadi supaya tidak terjadi syirik, apa yang harus atau bisa dilakukan selain dari doa? Membawa mobil baru dari kantornya tidak jadi syirik. Iri. Bagaimana supaya orang jangan iri? Itu urusan dia lah. Namanya mobil baru kita, tiba-tiba dia iri. Itu bukan urusan kita. Orang iri ini apapun kita buat tak akan pernah dia senang. Kita klakson dia, saya kira tidak. Kenapa aku diklakson? Kita tegur dia, kita buka kaca. Bapak, bisa gak nyamuk aja? Orang iri itu macam sakit gigi. Kita menyanyi, dia sakit. Kita mengamuk, dia mana? Jadi orang iri itu kita cuekin aja. Anjing ngomong, 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 ngomong,